بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله malam ini kita akan sambung bacaan Babul Qiyas. InsyaAllah kita akan cuba khatamkan malam ni Babul Qiyas. Pada perkataan musannif, wa min syartil far'i an yakuna munasi an yakuna munasiban lil asli. Kita ada min syaratil far'i, kita ada wa min syaratil asli, wa min syaratil illati, wa min syaratil hukmi. Ada empat lah, keempat-empat rukun, keempat-empat rukun qiyas ini diterangkan satu syaratnya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. أن ترى شرع فرع يله بهو ianya munasib bagi asal. Farak ianya ia munasib, ia farak ia farak munasib bagi asal. Munasib pada apa? Fima, pada perkara yang dihimpunkan dengannya perkara itu di antara kedua-duanya, antara asal dan farak. Lil hukmi, yakni dihimpunkan di antara kedua-duanya dengan ini ditafsir kepada an yakuna munasiban lil asli tu, dia tafsirnya an yujma'a bainahuma bimunasibin lil hukmi. Dan kita baca wa min syartil far'i an yujma'a bainahuma, ay bainal far'i wal asli, bimunasibin lil hukmi. Itulah. Mari kita tengok hasyiah 405. Wa min syartil far'i ay min syurutihi, min syurutihi, kerana syarat syarat-syarat farak, asal, illah, hukum ada beberapa syarat, bukan satu syarat. Jadi wa min syaratil far'i ay min syurutihi li'anna al-mufrad al-mudaf ya'um, kerana mufrad yang mudaf akan menjadi umum. Ya, hasyiah 406. Yufhamu min hadhihi al-ibarati ishtiratu an yakuna bayna al-far'i wal-asli munasabah. Daripada syarat, daripada ibarat ini dapat difahami pensyaratan adanya munasabah antara fara' dan asal. Thumma al-muradu al-munasabatu fil illah. Kemudian munasabah ni munasabah pada perkara apa? Munasabah yang dimaksudkan ialah munasabah pada illah. Ai bi an yakuna illatul hukmi munasiban li kullin min al-asli wal fara'. Itu maksudnya perlu ada munasabah pada illah, iaitu dengan bahawa illah hukum sesuai bagi setiap satu daripada asal dan fara'. Kal iskar alladhi huwa illatul hukmi bil hurmah, seperti iskar yang merupakan illah hukum dengan haram, illah hukum haram. Fa huwa munasibun lil asli wa huwa al khamr wal far'i wa huwa an nabidh. Illah itu sesuai bagi asal itu khamr, dan sesuai bagi fara' itu nabidh. Apa itu munasib? Wal munasibu huwa al mulaimu li af'ali al uqala fi fi'li mithlihi. Al munasib ialah yang mulaim, mulaim ni sesuai bagi af'al al uqala di dalam melakukan perbuatan seumam itu. Thumma qawluhu fi ma yujma muta'alliqun bi munasibin. Okey. Kita nak faham ibarat ni, memang kita kena tengok kaitan setiap perkataan dengan yang lain. Jadi perkataan fi ma yujma'u muta'alliq dengan munasib. Jadi makna ayat ni fi illatin yujma'u bainahuma lil hukmi. Maksudnya
ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا في علة يجمع بينهما للحكم. وقوله للحكم متعلق بيجمع. Perkataan lil hukmi pula bertakluk dengan yujma'u, maknanya makna lil hukmi itu li ajli ithbati hukmil asli fil far'i. Jadi kalau kita tarik belakang balik, wa min syartil far'i an yujma'a bainahuma bimunasibin li ajli ithbati hukmil asli fil far'i. Ha, gitulah. Okay, kenapa disyaratkan begitu? وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَتْ عِلَّةُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ لَزِمَ ثُبُوتُ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ. Apabila sabit illah bagi hukum asal, sabit itu sabit pada apa? Sabit pada fara', maka lazimlah sabit hukum itu pada fara'. لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ إِثْبَاتًا وَنَفْيًا. Kerana hukum berjalan bersama illahnya pada isbat dan juga pada penafian. Wa ma'na al-kalam wa min syaratil far'i min haythu kaunuhu far'an. Wa min syaratil far'i min haythu kaunuhu far'an an yujma'a baynahu wa baynal asli bimunasibin li ajli isbatil hukmi. Okay, so mana ibarat ni? Antara syarat fara' dari sudut ia sebagai fara', min haythu kaunuhu far'an, dari sudut ia sebagai fara', syaratnya ialah dihimpunkan antaranya dan asal dengan munasib untuk mensabitkan hukum. Okey. Kemudian timbul soalan. Kita dah baca ta'rif qiyas. Wa amma al-qiyasu fa huwa radd al-far'i ila al-asli bi'illatin tajma'uhuma fi al-hukm. Dah ada perkataan bi'illatin tajma'uhuma fi al-hukm. Jadi apa sebab kita letak syarat ni lagi? So telah ada jawapan di sini. Wa ka'anna wajha dhikri hadha al-syarti ma'a qawlihi as-sabiqi fi ta'rif al-qiyas bi'illatin tajma'uhuma fi al-hukm عدم نصوصية ذاك في الشرطية لاحتمال إرادة تعريف بعض الأنواع. Mungkin ataupun seolah-olah sebab penyebutan syarat ini bersama perkataan musannif yang telah lalu dalam ta'rif qiyas bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi, sebabnya ialah tidak nas oleh perkataan itu pada syartiyah. Perkataan musannif bi'illatin tajma'uhuma tu tidak menjadi nas ke atas pensyaratan perkara ini. Ha. Kenapa tidak menjadi nas? Lihtimali, kerana ada kemungkinan menginginkan ta'rif sebahagian daripada anwa'il qiyas. Kerana ada ihtimal musannif ingin menta'rifkan sebahagian daripada anwa'il qiyas. Okey, jelas eh? Kemudian wamin syaratil asli an yakuna thabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal khasmain. Fa'ilna liyakuna alqiyasu hujjatan alal khasmi fa'il lam yakun khasmun fasyaratu thubutu hukmil asli bidalilin yakulu bihil qaisu. Antara syarat asal ialah bahawa ia asal itu sabit dengan dalil yang disepakati di antara dua pihak yang berbahas, supaya jadilah qiyas itu hujah ke atas pihak lawan. Maka sekiranya tidak ada pihak lawan, maka syaratnya ialah sabit hukum asal dengan dalil yang berpegang dengannya oleh orang yang melakukan qiyas itu sendiri. Baik. Itu ta'alik 407, 408, 409, 410. Ta'aliknya semua kat belakang. Okay, 407 katanya asyara bimin ila anna hunaka syurutan ukhra lahu. Okay, musannif gunakan perkataan wa min syaratil asli, nak bagi tahu ada lagi syarat-syarat lain untuk asal.
antaranya minha kaunuhu ghaira muta'abbadin fihi bil qat'i kal aqaid. Keadaannya asal ini bukan muta'abbad fihi, tidak dibuat ta'abbud padanya dengan qat', dengan yakin seperti akidah. Okay, so kalau benda yang muta'abbadun fihi bil qat'i tidak boleh dipakai qiyas. Kemudian ta'liq 408, ay hukmuhu alladhi yuradu ithbatuhu fil far'i. Ha, so walaupun dhamir yang ada pada yakunu zahirnya kembali kepada asal, tetapi maksud di sini ialah hukmuhu, wa min syaratil asli ay an yakuna hukmuhu thabitan. Ha, sebab bukan asal itu sendiri yang sabit, tapi hukum asal itu sendiri sabit dengan dalil yang disepakati antara dua pihak yang berbahas. Jadi al-khasmain itu maksudnya al-mutanazi'aini fi thubuti dhalika al-hukmi fil far'i. Dua pihak yang berbahas mengenai sabitnya hukum itu pada far'. Itu dipanggil khasmain. Kenapa kena ada syarat itu? Kenapa ada syarat hukum asal mestilah sabit dengan dalil yang disepakati? Supaya qiyas itu menjadi hujah ke atas pihak lawan. Ini termasuk dalam adab berbahas dan bermunazarah. Adabul bahthi wal munazarah. Kita nak berbahas dengan satu orang, kita mestilah menggunakan dalil yang disepakati antara kita dengan dia. Mau jadi. Okey, ta'liq 410, fa illam yakun khasmun, hasyah kata bi an lam yujad. Dengan surah memang tak ada khasam, au wujida. Ataupun ada khasam. Lakin urida mujarradu ithbati hukm al-asli fil far'i lal ihtijaju alayh. Tetapi yang dikehendaki hanya mensabitkan hukum asal pada far', bukan nak berhujah ke atas pihak lawan. Okey, selesai. Jadi kalaulah begitu, kalau tidak ada pihak lawan, maka syarat yang disebut tadi diganti dengan syarat lain, iaitu thubutu hukmil asli, sabitnya hukum asal dengan dalil yang berpegang dengannya oleh qais, oleh orang yang melakukan qiyas. Okey. Untuk awal pula. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. كسي سجود رمي فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس. الأول كأن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص. والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقد ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيه. Okay. Antara syarat illah ialah bahawa ia muttarid pada ma'lulatnya dan ia tidak terbatal secara lafzan ataupun makna. Maka apabila terbatal ia secara lafzan dengan surah sadiq oleh sifat-sifat yang ditakbirkan dengannya daripada illah tersebut pada sesuatu surah tanpa adanya hukum, ataupun terbatal dari sudut makna dengan surah didapati makna yang dijadikan illah dengannya pada sesuatu surah tanpa adanya hukum, maka rosaklah qiyas. Okey, so kita tengok ta'liq dulu. 411. ومن شرط العلة أي ومن بعض شروطها، سبهجان بلا شروط العلة.
Okey. Kemudian syarat yang diterangkan ini ialah sebahagian daripada syurutul ilah dari sudut apa? Kerana dia ada dia ada sudut yang berbeza. Ini dari sudut min haythu sihhatul ilhaqi biwasitatiha. Dari sudut sahnya melakukan qiyas dengan perantaraan ilah tersebut. Okey, 412, apakah itu ma'lulat? Al-ma'lulat hiya al-ahkamul mu'allalatu bil ilah. Okey, hukum-hukum yang diillahkan dengan illah. So wa ma'na tiradil illati fi ma'lulatiha an tastatbi'a al-illah an tastatbi'a al-illatu tilka al-ahkam ayyama wujidat fa kullama wujidat al-illatu fi shay'in wujida al-hukmu fihi. So ma'lulat apakah makna ittiradul illah fi ma'lulatiha? Ialah bahawa illah itu menuntut akan hukum di mana sahaja illah itu berada. Maka setiap kali didapati illah pada sesuatu, didapati hukum padanya. So itu adalah antara syarat. Bila illah itu dijadikan hukum bagi sesuatu, dia mestilah menjadi illah untuk semua keadaan.